Persela memperkenalkan pemain asing pertamanya musim 2021. Demerson Bruno Costa, bek 35 tahun berkebangsaan Brasil tersebut bukan sosok baru bagi Persela. Musim 2019 lalu, Bruno menjadi bagian Persela Lamongan. Setelahnya, musim 2020 dia memperkuat Sarawak FA, tim asal Malaysia. "Yang jelas kami punya banyak pilihan di lini belakang," ungkap asisten pelatih Persela Didik Ludianto. Hadirnya Demerson menjadi angin segar bagi Persela menatap Piala Menpora 2021. "Semoga dengan hadirnya Demerson bisa membantu tim ini lebih bagus," harap Didik. Demerson sudah bergabung dengan latihan Persela hari ini di Stadion Surajaya Lamongan. Meski baru bergabung, Didik senang karena kondisi fisiknya cukup baik. "Modal ini cukup positif karena persiapan menatap Piala Menpora mepet. Berdasarkan jadwal, Persela akan melakoni laga perdana grup C menghadapi PS Sleman Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021, di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dia, Demerson, profesional. Kondisinya lenih bagus dan lebih bugar. Kedepan semoga bisa nyetel dengan pemain yang lain," harap pelatih asal Bojonegoro tersebut. Setelah bergabungnya Demerson, Didik enggan memberi bocoran apakah ada pemain asing lain yang akan bergabung masa persiapan Piala Menpora. "Maaf belum bisa ngomong kalau belum datang di lapangan," pungkas pelatih yang pernah mempersembahkan trofi juara ISL U21 pada musim tahun 2010 sampai tahun 2011.